Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, lokasi pasar tradisional di Pasar Pagi Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai dan lain sebagainya. Ada kabar baik pemirsa ya, ada kabar gembira bahwa harga cabai saat ini naik ya, terutama harga cabai rawit merah dan cabai rawit hijau naik pemirsa ya. Dan harga cabai merah besar juga masih melambung tinggi. Oke, terima kasih atas dukungan Anda selama ini. Semoga dukungan Anda menjadikan amal ibadah untuk Anda dan menjadikan kami semangat untuk terus berkarya memberikan informasi untuk Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apa satu apapun, dilancarkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Oke, kita langsung saja mereview harga cabai untuk hari ini ya pemirsa. Dari pasar tradisional, selamat mengikuti. Ada tomat pemirsa ya, tomat untuk saat ini dijual dengan harga Rp10.000 turun pemirsa ya. Untuk harga tomat saat ini per kilonya untuk harga eceran di pasar tradisional Rp10.000 ini sudah turun ya pemirsa ya, harga tomat saat ini baik yang besar maupun yang kecil Rp10.000 untuk harga saat ini pemirsa ya. Ada kentang pemirsa super jumbo ya, kentang super jumbo masih dijual dengan harga Rp16.000. Sebagian besar kentang dipasok dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah ya. Dan untuk harga selanjutnya ada kentang yang sedang ya, dijual dengan harga Rp13.000. Dan yang ini dijual dengan harga Rp11.000. Dan yang terakhir Rp10.000 ya, untuk harga saat ini. Ini kurang lebih tidak 10 ya, 9.000 rupiah untuk harga kentang ya. Di sana juga ada sayur buncis ya. Sayur buncis masih dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya ya untuk sayur buncis di sana ya. Oke, ada cabai rawit putih juga di sana. Ya, banyak sekali ya. Ada kentang, kentang juga masih stabil ya pemirsa ya, belum ada kenaikan untuk harga kentang, masih stabil ya, termasuk stabil lah pemirsa ya untuk harga kentang. Ya, tomat juga mulai turun ya untuk harga hari ini Rp10.000 ya untuk harga tomat ya. Oke pemirsa, ini ada sayur ya, sayur putih ya atau sawi atau selobor dijual dengan harga yang cukup lumayan yaitu Rp7.000 per kilonya untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Untuk harga selanjutnya ada sayur kol atau kubis, di sini dijual dengan harga Rp6.000 per kilonya untuk harga saat ini. Ada terong ijo saat ini dijual dengan harga Rp8.000 untuk harga saat ini. Dan harga oyong saat ini dijual dengan harga Rp10.000. Ada terong ungu masih dijual dengan harga Rp9.000. Dan harga pare saat ini dijual dengan harga yang cukup lumayan yaitu Rp10.000 untuk harga sayur pare pemirsa ya. Untuk harga sayur pare ya, kita lanjut untuk mencari harga selanjutnya ya. Ada wortel pemirsa, wortel saat ini dijual dengan harga yang cukup lumayan yaitu Rp12.000 ya, Rp12.000 untuk harga wortel saat ini. Ya, untuk harga ya Rp16.000 per kilonya untuk harga saat ini ya. Apa namanya itu, bunga kol ya. Iya, bunga kol. Nah, ada sayur ini ya, ada timun. Wah, timun dijual dengan harga Rp6.000, masih Rp6.000 untuk harga timun saat ini ya pemirsa ya.
Oke, diprediksi untuk harga sayuran masih stabil ya, belum ada kenaikan pemirsa ya. Untuk harga sayuran saat ini masih stabil ya, belum ada kenaikan. Di sana ada jagung putih, jagung manis ya, masih dijual Rp7.000 per kilonya ya. Oke, pemirsa, kali ini kami sudah berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi di mana di kios ini tersedia ada cabai rawit merah dan cabai rawit hijau ya. Untuk sementara kami akan mereview harga cabai rawit dulu ya pemirsa ya. Oke, yang pertama ada cabai rawit merah. Untuk saat ini dijual dengan harga yang cukup lumayan fantastis. Sekarang naik pemirsa ya. Untuk harga cabai rawit merah untuk saat ini dijual dengan harga Rp40.000 untuk harga cabai rawit merah ya. Ya, Rp40.000 untuk harga cabai rawit merah saat ini. Untuk harga cabai rawit hijau dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp35.000. Untuk harga eceran di pasar tradisional di pasar Cilongok Purwokerto Jawa Tengah ya. Di sana ada cabai merah keriting ya. Untuk cabai merah keriting saat ini dijual dengan harga Rp60.000 ya. Rp60.000 untuk harga cabai merah keriting ya. Untuk harga cabai hijau untuk saat ini dijual dengan harga Rp36.000 untuk harga cabai hijau ya. Per kilonya untuk harga eceran di pasar tradisional untuk saat ini. Ada cabai putih pemirsa, ada cabai putih ya, dijual dengan harga Rp20.000 ya. Rp20.000 untuk saat ini naik ya pemirsa ya. Nah, di sini ada bawang merah masih dijual dengan harga Rp40.000. Maksudnya bawang putih ya, jenis cutting Rp40.000 untuk saat ini ya pemirsa ya. Bahkan diprediksi untuk harga cabai rawit merah saat ini ya, untuk ke depannya atau bulan Februari nanti, di pertengahan Februari nanti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk harga cabai rawit merah. Dan untuk harga cabai rawit hijau juga akan mengalami sedikit kenaikan ya pemirsa ya. Ya, enggak begitu stabil ya, tapi kadang naik kadang turun nanti ya. Untuk harga cabai rawit hijau diprediksi ya, untuk harga cabai merah akan mengalami kenaikan bertahan sampai di pertengahan Februari nanti ya. Untuk harga cabai merah besar ya, untuk harga cabai merah besar dikonfirmasikan untuk harga cabai merah besar saat ini ya, dijual dengan harga Rp68.000 untuk harga cabai merah besar ya untuk saat ini ya. Jadi petani jangan pesimis. Di sana ada cabai hijau ya, untuk harga cabai hijau besar diprediksi di bulan Februari akan mengalami penurunan ya, atau harga stabil ya, setidak-tidaknya sampai 19 atau 20.000 lagi nanti ya. Jadi untuk harga cabai rawit hijau nanti di bulan Februari, pertengahan bulan Februari nanti naik turun ya. Lain dengan harga cabai rawit merah, nanti akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Oke, kita lanjut untuk mencari harga yang lainnya ya pemirsa ya, untuk harga selanjutnya ya. Ada bawang merah pemirsa ya. Untuk harga saat ini bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 untuk harga eceran per kilonya ya, di pasar tradisional untuk saat ini ya. Oke, Rp30.000 ini dipasok dari daerah Brebes ya pemirsa ya, dari daerah Brebes terutama dari Jawa Tengah ya.
Iya pemirsa, demikian tadi informasi harga cabe, sayur dan lain sebagainya hari ini ya, harga terbaru saat ini di pasar tradisional. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komennya mendukung kami. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Oke, dari pasar tradisional, Jejak Sang Kreator melaporkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.